Meskipun terlihat jadul, namun siapa sangka jika bisnis sendal selop masih eksis hingga kini. Bisnis inilah yang ditekuni oleh Joko Semedi. Di rumahnya di Mangkunegaran, Kecamatan Keraton, Yogyakarta, Joko Semedi menggeluti usaha kerajinan sendal selop. Usaha ini merupakan warisan dari ayahnya yang sudah dirintis sejak tahun 1950-an. Namun baru tahun 2006, Joko fokus meneruskan pembuatan sendal selop dengan dibantu istri dan 4 karyawannya. Tentu bukan hanya sendal selop saja, namun juga sepatu perempuan hak tinggi ikut digarapnya. Dalam sebulan, dia mampu memproduksi 200 hingga 400 selop. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp75.000 sampai Rp250.000, tergantung bahan dan kesulitan dalam proses pengerjaannya. Pembelinya selain dari kota Yogyakarta, kebanyakan dari Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, dan Surabaya. Pembeli biasanya memesan dengan model yang diinginkan. Tak jarang, Joko hanya menerima pembuatannya saja. Bahan biasanya dikirim dari pembeli, karena biasanya mereka membeli untuk pernikahan. Jadi, biar sendalnya sesuai dengan baju yang digunakan. Tak heran jika omsetnya kini mencapai Rp30 juta setiap bulannya. Di tengah modernisasi, Joko tetap yakin jika pernikahan adat Jawa masih dijalankan, maka usahanya pun akan terus berjalan. Wah, ini bisa menjadi peluang bisnis baru buat teman-teman YouTube pastinya.